أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل من لسان يفقه فقالت الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. <applause> Alhamdulillah pemirsa majelis nafsi Islam yang dimilikan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita kembali berjumpa sebagaimana malam-malam sebelumnya dalam sebuah agenda majelis nafsi Islamiyah di mana malam ini kita akan mengupas mengenai meneladani Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangun peradaban mulia. Kita ketahui bahwa saat ini kita berada pada tanggal 19 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Artinya kita masih berada dalam momentum Rabiul Awal. Di mana pada momentum Rabiul Awal ini ada sebuah peristiwa yang tersimpan dalam memori kolektif umat bahwa di situ ada tanggal 12, 12 Rabiul Awal. Di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah Lahir seorang manusia luar biasa, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berhasil mengubah dunia, yang telah berhasil uh, mengubah peradaban dunia, yang dalam alam kegelapan sebelumnya menjadi alam terang benderang, yang sebelumnya peradabannya diliputi oleh peradaban jahiliyah kemudian dirubah secara revolusioner dengan adanya Islam sebagai sebuah aturan main, sebagai sebuah mabda, sebagai sebuah ideologi yang diterapkan oleh masyarakat. Pemirsa Majelis Nafsi Islamnya di mana saja berada, kita tahu bahwa 12 Rabiul Awal setidaknya ada dua momentum yang harus kita ingat. Yang pertama adalah bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal 14 eh, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah lahir seorang manusia luar biasa yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejak kelahirannya ini telah membuat geger dunia. Mengapa? Bisa kita bayangkan? Para hadil lahir api yang disembah oleh penganut Majusi, penyembah api yang umurnya sudah ribuan tahun itu padam. Kita berharap ini juga adalah merupakan momentum yang terulang pada saat ini di mana sistem jahiliyah, sekuler kapitalis, sosialis, komunis yang saat ini sementara bercokol di atas muka bumi ini kita juga berharap ini juga bisa padam dengan cahaya Islam tentunya. Kemudian pada saat Rasulullah SAW lahir ya. Ini ada peristiwa tahun gajah, Nah, tahun gajah ini adalah peristiwa di mana pada saat itu Raja Abraha, ya, Raja Abraha bersama bala tentaranya melakukan ekspedisi perang, ya, pada tahun gajah itu untuk tujuan yang culas ingin menghancurkan Ka'bah atau Baitullah. Nah, Mengapa ia ingin menghancurkan Ka'bah atau Baitullah? Karena dia telah membangun banyak infrastruktur di kerajaannya, di kekuasaannya. Namun, infrastruktur yang dibangunnya ini tidak mampu menjadi magnet untuk menarik para wisatawan agar mereka bisa berwisata di sana. Nah, pada saat itu, orang-orang yang ada di sekitar negaranya lebih memilih untuk menuju ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melaksanakan syariat Nabi Ibrahim yang saat itu memang telah banyak juga terjadi penyimpangan. Nah, yang menarik di sini ketika Raja Abrahah bersama para tentaranya mau menyerang Ka'bah dengan jumlah pasukan yang besar yang didominasi oleh gajah sehingga kemudian ini disebut pasukan gajah. Ya, saat itu Abdul Muthalib yang merupakan kakek Rasulullah SAW, dia ditanya oleh penduduk yang ada di Mekah, apa tindakannya yang ditujukan untuk menghalau atau membentengi Batullah agar tidak dihancurkan oleh pasukan Raja Abraha. Pada saat itu Abdul Muthalib mengatakan, ya, dia lebih memilih untuk mengamankan gembalaannya dibandingkan dengan mengamankan atau melindungi Ka'bah. Seraya mengatakan bahwa ini adalah rumah Allah, ini adalah Baitullah. Nanti pemiliknya lah Allah yang akan menjaganya. Dan betul dalam peristiwa ini ya, dalam peristiwa ini yang kita lihat dalam Al-Qur'an itu diabadikan dalam surat Al-Fil bagaimana pasukan gajah yang congkak dipimpin oleh Raja Abraha ini luar biasa hancur, sehancur-hancurnya oleh siapa? oleh pasukan Allah Subhanahu wa taala melalui burung Ababil yang kotorannya yaitu laksana peluru yang terlontar menghancurkan meluluhlantakkan pasukan Raja Abrahah sehingga mereka itu ibaratnya laut ibaratnya ulat di daunan yang hancur berkeping-keping. Nah, itu sepenggal kisah dalam peristiwa tahun Gajah itu betapa Raja Abrahah dengan dana kuasa, tentara, harta, dan segalanya. Secara matematika ini tentu tidak bisa dikalahkan. Namun rupanya di sini berlaku matematika Allah Subhanahu wa taala bahwa jumlah pasukan, dana, kuasa dan segalanya itu ketika melawan ketentuan Allah, ketika ingin coba-coba mengganggu ketetapan Allah, maka Allah sendiri akan turun tangan untuk menghancurkan. Jadi ini adalah merupakan sebuah uh, kisah ya yang harusnya memantik semangat kita pengembangan dakwah walaupun jumlah kita itu kecil tapi kalau kita kemudian berjalan di atas manhaj Nabi sebagaimana tadi saya bacakan dalam firmannya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri telah dan yang baik bagi kalian yaitu bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah. Ya, maka ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai syirik dan dalam segala hal, ya, maka niscaya jumlah yang kecil melawan jumlah yang banyak ini akan tidak berada di depan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu tidak berada di belakang di belakangnya tidak ada Allah, namun ketika kita di belakang kita ada Allah, maka insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menuju pada kemenangan. Allahu Akbar. Nah, pemirsa majelis nafsi Islam yang dimiliki oleh Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal juga ada peristiwa yang tidak bisa kita lupakan dalam memori kolektif umat ini bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah itu adalah merupakan momentum di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, apa yang kita bisa petik dari momentum hijrah ini? Yang kita bisa petik dari momentum hijrah ini yang tadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah adalah dimulainya sebuah peradaban baru yang bernama peradaban Islam di mana saat itu masyarakat yang ada di Madinah mereka sepakat melalui konsensus pegang Madinah bahwa mereka diterapkan syariat Islam secara kafah secara menyeluruh untuk mengatur seluruh aspek kehidupan mereka. Nah, ini adalah merupakan fondasi tegaknya institusi besar yang bernama Daulah Islamiyah yang kemudian dalam perjalanannya Daulah Islamiyah ini dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Nah, ini adalah merupakan catatan penting yang mesti kita jadikan sebagai sebuah memori kolektif bagi kita bahwa apa? Bahwa momentum ini adalah momen di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah peradaban besar, peradaban yang telah mengubah dunia, di mana pada saat itu beliau telah menerapkan Islam dalam institusi negara yang bernama Daulah Islamiyah yang dalam perjalanannya kemudian ini pernah berjaya selama 14 abad lamanya dan pernah meliputi dua pertiga belahan bumi ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW adalah merupakan sosok yang sukses dalam membuat sebuah peradaban. Jadi salah kalau kemudian kita membonsai Islam ini hanya dalam wilayah yang kecil. Kita ingin memagari Islam ini dalam lingkup yang sifatnya individual. Padahal Rasulullah SAW menjadikan Islam ini tidak hanya dalam konteks yang sifat individual, tapi juga Islam diterapkan secara struktural melalui momentum hijrah tadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah di mana di situ adalah merupakan tonggak tegaknya sebuah negara yang bernama Daulah Islamiyah. Pemirsa Majelis Nafsi Islamiyah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian pada momentum Rabiul Awal ini yang sedang dilanda demam Maulid ya Mestinya kita jadikan ini sebagai uh, sebuah uh, sarana bagi kita untuk apa? Untuk melakukan introspeksi, ya, untuk melakukan muhasabah sejauh mana kita menerapkan Islam dalam hidup kita secara totalitas. Jangan sampai kita kemudian menjadi demam dengan maulid ini, namun demam maulid ini hanya dalam wilayah yang sifatnya spiritual dan moral tanpa kita membawa ke dimensi yang lebih luas bahwa Islam adalah merupakan ajaran yang sifatnya totalitas. Mengapa demikian? Saya ingin memberikan sebuah kisah yang ini pernah disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sebuah riwayat betapa Abu Lahab ya Abu Lahab ini pada suatu ketika pada hari Senin ia riang gembira dan senang luar biasa. Mengapa? Karena pada saat itu budaknya yang bernama Suaibah membawa kabar terkait kelahiran ponakannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegirangan dan kesenangan Abu Lahab ini sampai kemudian ia membebaskan hamba sahayanya itu. Ia memerdekakan Suaibah itu. Ya. Dan tidak itu saja, ia selain memerdekakan juga melakukan perjamuan untuk mengundang kerabatnya, untuk merayakan kelahiran ponakannya yang bernama Muhammad. Namun dalam perjalanannya, perjalanannya kemudian, Abu Lahab ini adalah merupakan sosok yang sangat keras penentangannya terhadap dakwah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Bahkan penentangannya itu diabadikan dalam Al-Quran secara spesial melalui sebuah surah khusus yang bernama surah Al-Lahab. Ya. Nah, ini gambarannya. Tapi dengan namun demikian, menurut Imam Asyuti, ya, Imam Asyuti mengatakan bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksaannya. Mengapa? Karena peristiwa tadi itu bahwa dia tiap pada saat, suatu ketika hari Senin itu dia memerdekakan budaknya yang bernama Suheba itu pada saat Mendengarkan informasi terkait dengan kelahiran ponakannya, ya. Jadi, ini artinya apa? Artinya, jangan sampai kita kemudian menjadi Abu Lahab di era milenial. Ya, mengapa saya katakan demikian? Ya, seperti tadi, Abu Lahab yang hanya senang merayakan kelahiran ponakannya, namun kemudian dia orang yang menentang syariahnya. Nah, jangan sampai kita juga seperti itu. Hari ini, kita suka ria, suka cita riang gembira ketika merayakan Maulid Rasulullah SAW, namun kemudian dalam aspek yang lebih luas bagaimana Syariat Islam ini kita kemudian menentangnya, ya, menolaknya dan bahkan latah dengan uh, sebutan radikal dan seterusnya yang kemudian ini bertujuan untuk melakukan monsterisasi terhadap Syariat Islam. Nah olehnya itu pemirsa majelis nafsi Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan momentum 12 Rabiul Awal, ya, momentum di mana kita meneladani Nabi SAW dalam membangun peradaban mulia, dan peradaban mulia ini pernah sampai di tengah-tengah kita ketika Raja Laki Laponto menerima syariat Islam melalui kontak dengan seorang syarif Arab yang bernama Syekh Abdul Wahid dan kemudian Buton berubah dari kerajaan menjadi kesultanan dan menerapkan Islam sebagai sebuah aturan dalam sistem kehidupan yang ada di sini dan kemudian kesultanan Buton juga bergelar sebagai negeri Khalifatul Hamis ini sekelumit yang dapat kami sampaikan semoga kita bisa memetik hikmahnya dan kita bisa meladani Rasulullah SAW dalam membangun peradaban mulia dengan tegaknya institusi penerapan Islam secara kafah melalui tegaknya Khilafah Islamiyah. Ini yang dapat kami sampaikan. Kebenaran datang dari Subhanahu Wa Taala. Kehilafan, keimuan, ampun. Bila Taufiqulidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.